Oke, saya bersama Mas Sandy Mihamatim. Jadi ini saya minta waktunya karena sudah maghrib. Untuk player-playernya, jadi beberapa aja nih ya, ya Mas Sandy ya. Iya. Jadi ini salah empat, bukan salah satu ya. Playernya Mihama untuk persiapan event di Lego nanti. Oke, ya. Dari mana Mas Sandy? Ini Candu. Candu, oke. Candu ini berprestasi atau gimana Mas? Sudah berprestasi di event di Serang. Serang? Ya. Event apa itu Mas? Event motor pernah. Sudah sering juara sih di sana. Sering juara, oke. Terus disilangkan dengan apa nih Mas? Ini betinanya dari sana, belum diganti. Belum diganti ya. Di sini baru ini. Di Lego termasuk? Di Lego kemarin baru ikut, kemarin. Baru ikut berarti dua kali ini Mas ya? Iya, mau dua ini. Dua kali untuk ini. Perform kemarin gimana Mas? Ya. Menurut Masnya nih burung baru. Babak dua bagus, tapi babak tiganya ini ke bawah. Atau ke ikut musuh? Ikut musuh, mau brosot. Gitu ya, oke. Jadi semoga giringan ini bisa maksimal lah. Amin, maksudnya. amin. Oke, itu Candu. Candu. Oke, semoga nanti Candu di pertemuan Lego nanti mendapatkan hoki yang rezeki, bagus. Rezeki ya. Rezeki yang amin. Bagus. Amin. Amin. Terus. Terus ini ada Hitler. Hitler, oke Mas. Kinerja Hitler gimana Mas? Hitler ini sering ninggal lawan. Oke. Kemarin ninggal terus ini. Sprint oke. Iya. Kehokian kemarin belum ada belum Mas ada, ya. Untuk pertemuan kali ini semoga maksimal. Amin. Semoga Hitler ini bisa sampai atas Mas dan ya. Semoga podium. Amin. Oke, mungkin untuk Hitler ini silsilahnya Mas tahu? Tahu. Ini anak sosiok, berarti adik Zeus ini. Adik Zeus. Oke. Mungkin kan kebanyakan orang atau kawan-kawan sosiok belum tahu Mas. Bisa diperjelas. Sosok itu terah apa gitu. Sosok kan? Itu anak Plesio. Anak Plesio. Oke, okay. Yeah. Dinamain sosok. Oke. Okay. Jadi biar jelas lagi. Ini. Selanjutnya ada Putin. Putin. Oke. Okay. Ini anak Tiara JR. Anak Tiara JR yang ketemu dengan anak Plesio. Jadi Tiara JR ketemu dengan anak Plesio Mas ya. Yeah. Keluarlah si Putin dan lain-lainnya. Oke, kinerja Putin kemarin sampai dapat nomor 8. Dapat. Benar. Putin dengan kemarin mendapat kehoki nomor 8 Mas. Yeah. Rezeki nomor 8, semoga Putin ini untuk pertemuan berikutnya biar tambah bagus lagi Mas. Iya, yeah, amin. Untuk Putin sekarang silangannya apa Mas? Kalau Putin ini silangannya hilang. Anak Jeskul ini. Lah iya berarti kan teras semua Mas. Iya. Yeah. Apakah diambil telurannya langsung atau gimana kalau di sini Mas? Ya diambil. Diambil ya. Berarti baru-baru ini diambil. Oke. Kalau di sini diambil ini dengan patokan apa Mas? Burung juara atau burung ya, kinerja bagus? Pas kinerjanya bagus diambil. Itu ya Mas. Ya. Oke. Terus yang ini. Terus yang ini Jenderal. Jenderal. Kenapa kok dinamain Jenderal Mas? Ya ini. Si bos yang namanya Jenderal lagi ya.
Oke, jenderal di sini Gambir Mas ya, jenderalnya Mihama. Kemarin jenderal sampai babak empat. Tinggal kalau menurut Masnya gimana nih? Mungkin kan kemarin sudah dicor abis di sana lagi ya. Tuh. Tenaga sudah mulai bagus. Mulai bagus. Semoga giringan ini kerjanya maksimal. Amin. Dan terus bisa ada rezekinya. Amin. Terus ini di silangannya apa nih Mas? Itu dari sananya itu. Oh masih silangnya. Dari sananya ya. Oke masih itu ya. Jadi terakhir burung beli jenderal kemarin kehabisan tenaga ya mungkin ya. Ya, untuk tinggal. Sekarang perform sudah bagus lagi Mas ya. Ya. Semoga persiapan Mas Joki Mihama ini makin mantap dan survei untuk kerja playernya makin matang mungkin seperti ya. Itu ya. Tinggal kehokian ya. Rezeki. Rezeki akan berbicara ya. Apa di sana. Oke. Kita hanyalah manusia biasa yang hanya bisa apa Mas? Berusaha. Oke. Dan untuk berdoa. Hasil berusaha dan berdoa. Untuk hasil biarlah sang pencipta yang mengaturnya. Ya. Amin. Oke Mas, semoga tim Mihama kedepannya atau di dalam event ini mendapatkan rezeki yang bagus Mas. Ya, amin. Dan selalu kompak untuk tim Mihama. Dan sampaikan salam saya untuk Pak Hajinya. Ya. Semoga Mihama makin kompak dan sukses selalu Mas ya. Ya. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktu serta obrolannya Mas. Ya. Oke. Jadi info kabar-kabari tentang Merpati sampai di sini dulu kawan-kawan, mungkin kita bisa disambung lagi lewat episode selanjutnya. Salam dari saya, salam Merpati lover. Mantap jiwa.